Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Ini beneran. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang tentunya menarik perhatian kita sekalian. Apalagi Rizky Bilar kini melewatkan waktunya bersama sang doi di tanah kelahirannya, yakni di Cianjur. Dan untuk memenuhi keinginan Nazar sang kekasih, akhirnya Rizky Bilar pun mau keliling Cianjur dengan menaiki mobil bak terbuka. Ya, seperti keinginan Lesti sebelumnya, membawa sang kekasih keliling Cianjur dengan menggunakan mobil bak terbuka. Ya, hal itu tentunya membuat suasana di malam hari ini, di hari ini, begitu so sweet banget. Terlihat momen-momen romantis saat mereka bersama beberapa warga yang berusaha mengabadikan momen saat Lesti dan Bilar berkeliling Cianjur menggunakan mobil bak terbuka. Tentu keseruan, keuangan, serta romantisme cinta calon manten kita ini sangat nampak terlihat nyata dari sorotan mata dan perhatian salah satu, saling memperhatikan di antara Lesti dan Bilar. Nah, telah ketika Rizky Bilar menatap Lesti dengan pandangan penuh cinta, begitupun sebaliknya. Tentu hal ini membuat kita semua cute dan sangat mendukung, selalu mendoakan bagi kebersamaan hubungan Lesti dan Bilar yang makin menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya. Apalagi mereka bersama-sama menuju Desa Pamoyan menggunakan mobil bak terbuka. Sungguh seru kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini yang so pasti pada bikin kita semua baper abis. Karena tentunya setelah lama multivitamin tiba-tiba muncul berhamburan. Mbak, ya, mbak apa yang isi ya? Pokoknya mbak banyak banget gitu guys ya, sehingga kita tak mampu mencernanya. Namun kebahagiaan kita melihat kebersamaan baik Lesti dan Bilar maupun timnya Lesti dan Bilar yang sungguh membuat kita sudah bahagia, membuat kita kaget banget. Apalagi di malam hari ini rupanya Lesti dan Bilar melewatkan waktu bersama setelah seharian mereka main di sawah. Ya, dan hal itu pun diabadikan momen romantis tersebut diabadikan oleh Moreno Pratama, sang sopir Rizky Bilar. Terlihat Lesti begitu so sweet dan begitu manis di hari ini. Ya, demi menyambut emak-emak yang tukang gibah dari Adlin dan Valdi, membuat suasana di malam hari ini makin kocak. Apalagi Rizky Bilar yang selalu berusaha bikin bengek kita semua. Tentunya kebersamaan mereka berdua memang sesuatu yang kita tunggu dan selalu doakan bisa berakhir dengan bahagia. Cinta selamanya, menikah sekali untuk selama-lamanya. Tentu dengan ini setahun bertemunya mereka sebentar lagi yang akan disahkan menjadi hari
ijab kabul akad nikah mereka berdua. Tentunya merupakan hari yang sesuatu banget, hari yang akan membuat kita semua mengenangnya, karena kawal sampai halal akhirnya menemui titik akhir, dan kawal sampai lahiran tentulah slogan selanjutnya yang akan kita doakan dan perjuangkan. Tentu semoga kebersamaan mereka berdua menginspirasi dengan kerja keras mereka yang selalu tanpa lelah mereka lakukan siang malam. Tentunya memang Lesti dan Bilar adalah sosok pekerja keras dan merupakan contoh anak muda yang bisa sukses berkreasi dengan penuh doa dan kesabaran sehingga akhirnya bisa dilimpahkan rezeki seperti sekarang ini. Tentunya hal itu melalui pertemuan dan takdir ilahi yang sungguh indah, di mana awalnya mereka dipertemukan secara tak sengaja di Tolso dan akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Walau awalnya hanya guyonan belaka, namun akhirnya siapa sangka bahwa Yang Maha Kuasa melalui malaikat-malaikatnya mencatat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebelumnya kemas dalam bentuk canda dan tawa. Nyatanya tak ada yang mustahil di dunia ini, kecuali hanya takdir ilahi yang tak bisa dibendung lagi. Tentunya kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini hingga malam ini menyita perhatian kita semua. Kabar kalian yang masih penasaran dengan cerita dan kisah dari Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka, Lesti dan Bilar, yang selalu menarik untuk kita ikuti perkembangan informasinya sampai nantinya hari bahagia itu datang juga, yakni pada tanggal 23 Juli yang mana direncanakan mereka akan segera melaksanakan akad nikah dan meresmikan hubungan mereka berdua menjadi suami istri. Kalian jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.